Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya, dimanapun teman-teman berada. Semoga kabar sehat selalu ya, dan tetap semangat selalu untuk hari-harinya. Oke ya, kali ini kita berada di Jalan Malioboro untuk melihat suasana saat ini setelah tahun baru 2021 ya, di Yogyakarta. Sudah ikut nonton videonya dan mengikuti update-annya. Terima kasih sekali, semoga bermanfaat untuk updatean suasana terbaru ya di Yogyakarta untuk video sebelumnya dan juga video saat ini di Jalan Malioboro Yogyakarta atau di area wisata Malioboro Yogyakarta. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman ya. Ini terlihat untuk suasana saat ini di Jalan Malioboro, lalu lintasnya cukup ramai juga, dan pengunjung yang berada di area pejalan kaki di area Malioboro juga sudah ramai ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan ya di Jalan Malioboro Jogja. Oke, kita sudah sampai di Mall Malioboro ya. Ini di depan di sebelah kiri adalah mallnya ya, Mall Malioboro. Nah, ini sudah di depan Mall Malioboro ya. Jadi ini suasana di Malioboro dan tepat di depan Mall Malioboro. Jadi di sini juga biasanya ramai sekali, dan dulu waktu normal juga di sini sangat ramai untuk siang hari dan juga malam harinya. Dan di sepanjang jalan Malioboro ini banyak untuk tempat-tempat berbelanja teman-teman. Jadi tidak usah khawatir kalau teman-teman berwisata ke Jogja dan mungkin di tempat wisata yang lain belum berbelanja, saat berkunjung di Malioboro bisa sambil santai dan berbelanja teman-teman ya, terutama oleh-oleh khas Yogyakarta. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, untuk suasana di Jalan Malioboro atau di wisata area Malioboro ya teman-teman, sudah mulai ramai untuk saat ini ya setelah tahun baru 2021. Dan jangan lupa di share juga ya teman-teman ya untuk videonya, barangkali teman-teman ataupun saudaranya ya sedang ingin tahu ya untuk suasana di Jogja yang terkini, yang terbaru setelah tahun baru. Jadi jangan lupa di share teman-teman ya, kita saling berbagi info suasana. Terima kasih teman-teman ya. Satu lagi teman-teman, habis ini kita selesai di Jalan Malioboro. Oke ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ke Jogja, jadi Malioboro ini dekat dengan titik 0 km Jogja ya, tempat yang biasanya ramai dan banyak dikunjungi wisatawan. Malioboro Jogja juga dekat dengan Keraton Jogja, dekat juga dengan stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi teman-teman yang datang ke Jogja menggunakan kereta api bisa turun di stasiun Tugu Yogyakarta, dan aksesnya hanya jalan kaki dari stasiun Tugu sampai ke Malioboro.
Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton videonya. Semoga videonya bermanfaat ya, sharing Jogja. Dan saat ini di Malioboro, Yogyakarta. Jangan lupa di share videonya. Terima kasih Putra Saputra. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.